ya. 30 berapa, Bang? 35. Yuk, alhamdulillah sekarang kita baru nyampe di tempat base camp Bukit Pamoyanan. Subang. Kita perjalanan dari Bandung ke sini kurang lebih 2 jam. Sekarang kita let's go ke atas. Oke. Ready. Ready. Go. Mantap, Bro. Perjalanan dari parkir berapa menit? Perjalanan dari parkir ke atas kurang lebih kita akan menempuh kalau usia-usia saya ini cuma 10 menit. Tapi kalau bawa anak, istri-istri kalian kurang lebih ya 15 menit lah. Gitu. Pokoknya asik, untuk keluarga cocok banget. Iya. Lagi nih. Let's go. Oke. Wih, terang. Ini cocok ini, guys. Isi lagi, guys. Eksekusi. Enggak mau bakar-bakar mah. Iya, nanti kita bakar-bakar. Pak Wanto, sekarang posisi di mana? Posisi ada di Bukit Pamoyanan. Di letaknya ada di Subang. Subang ya. Kita start dari Bandung tuh 8:30 sampai sini kurang salak, lebih ya. Jam 10 lebih. Cisalak maksudnya ya. Hah? Cisalak. Tahu dari mana kamu? Di jalan tadi lihat. Baca. Iya. Oh, pantas aja. Cisalak. Cisalak. Kita berada di ketinggian berapa ya ketinggiannya nih? 665 meter di atas permukaan laut. Pantesan haridang. Ini tuh kalau di pinggir tuh kita udah gini. Iya. Tangan, kupluk, jaket sekarang gini. Pantesan haridang. Di wadahnya. Enggak digantungin di sini, Om. Merah putih. Selalu tertancap. Indonesia. Lah, Indonesiaku. Wih. Tancapkan merah putih di dadaku. Gelorakan semangatku. Semaning juantah. Terbanglah budi luhur bijaksanaku. Indonesia tetaplah jaya. Iyo, Ico, ini belum ke kamera ini. Ay, ini Indolita nih. Dong. Indolita. Wih, satu RT masuk. Yeah, yeah. Istimewa. Tuh yang di atas ada orang juga enggak kelihatan, euy. Hari ya, Dut? Alam Red. Jangan lupa bahagia. Janjine. Udah. Ayo bikin ya. Kangkos baru dah kaki ni. Aku satu ber. Good night. Beneran pemandangan kali itu mantap untung bayangnya jangan ke sungai wahai juri. Coba kalau tadi gua ngajak ke sungai wahai juri gua yang ngikutin sungai aduh dah ujung-ujung sirinnya yang kadinya gua curiga.
lapor. Oh, healing. Keren, bro. Yo. Yo, bro. Pagi. Inilah wisata alam yang ada di Subang. Tepatnya ada di Bukit Pemayanan. Kita naik cuma butuh 15 menit. Kita akan menemukan keindahan alam. Samudra awan luar biasa. Begitu tebal samudra awannya. Gak kalah sama gunung-gunung yang punya ketinggian di atas 2000. Emang keindahan alam Indonesia emang luar biasa. Cobalah luangkan waktu untuk ke Bukit Pemoyanan yang begitu indah, alamnya luar biasa, keren. Lihat, ada pegunungan, ada samudra awan, ada matahari. Untuk ke Giri Adventure, untuk ke Giri Adventure recommended nggak? Saya agendakan dari waktu next time. Kita tuh kan selama ini naik gunung tuh 6 jam, 8 jam sekali-kali. Kita butuh waktu yang lebih cepat, 15 menit nyampe. Simple. Cuma dari Bandung ke sini butuh waktu 2 jam. Gak simple, capek. Man. Hey, mantap. Untuk kaget apa itu? Keren. Di balik samudra awan, kita akan dimanjakan keindahan alam. Itu gunung. Entah apa namanya. Gunung apa. Yang jelas itu gunungnya sangat indah. Di balik samudra awan kita dimanjakan pemandangan gunung. Dan di bawah kita bisa tenda, bos. Itu tenda kita. Yes. Si Randy ngapain nama ini? Buyan, buyo, buyan. Hey, stop, parkotop. Kurang aja dia. Ini lautan awan. Let's go. Ini kita lihat teman saya, bro. Dayakmu perang. Lihat teman saya. Ngapain coba dia? Kita kebun cari daun pisang. Aduh. Boleh. Ngapain kamu? Kece banget. Mantap. Istimewa, Bang. Match. Luar biasa. Allahu Akbar. Good. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap. Pada kemana? Untuk Bandung. Yes.
Mantap. Red. Yes. Good job. Good day. Brojol. Brojol. Ini dia anak tangga yang keren. Yes. Asmara rindu. Yes. SMP sisa babuk semalam. Sebelum dan sesudah naik Bukit Pamoyanan anti COVID. Abang mau kemana? Toilet. Mau toilet. Oke. Beliau sudah yes. Biar bersih. SOP. Pemerintah dengan menjaga protokol kesehatan. Yes. Abang kenapa nggak cuci tangan? Nanti ya, saya ngecas dulu. Oh, ya. Thank you.